Rangka memeriahkan hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia, sebanyak 75 penyelam wanita melaksanakan upacara dan parade bendera merah putih di bawah laut di perairan Likupang, Kepulauan Bangka, Minahasa Utara. Mereka mengibarkan merah putih di kedalaman 15 meter di bawah laut, sekaligus membentuk aneka formasi di dalam air. Para penyelam ini berbaris rapi di dasar laut membawa bendera merah putih. Mereka membentuk formasi lingkaran di dalam air. Di kedalaman laut, merah putih berkibar. 75 wanita penyelam dari 6 kota di Indonesia melaksanakan upacara dan parade bendera merah putih di perairan Likupang, Kepulauan Bangka, Minahasa Utara. Penyelam masing-masing berasal dari Manado, Jakarta, Surabaya, Makassar, Bitung, dan Berau. Mereka menyelam hingga ke kedalaman 15 meter di bawah laut. Formasi angka 75 pun dibentuk di laut. Parade bawah laut digelar memperingati hari kemerdekaan ke-75 Republik Indonesia, sekaligus memperkenalkan pesona dan kekayaan bawah laut Pantai Likupang. Pantai Likupang merupakan satu dari 5 destinasi wisata baru yang diperkenalkan Presiden Joko Widodo. Kami membantu memeriahkan hari ulang tahun ke-75 ini dengan mengumpulkan 75 penyelam wanita. Dan kegiatan ini sesuai juga dengan pandemi COVID-19. Penyelaman tetap menerapkan protokol kesehatan, yakni tes rapid sebelum menyelam demi kesehatan bersama. Dari Bangka, Minahasa Utara, Jeffrey Langi, iNews, melaporkan.